Sebanyak 15 KPU kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah habis masa jabatannya. Oleh karena itu, tim seleksi atau Timsel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengumumkan pendaftaran seleksi komisioner KPU yang resmi dibuka sejak hari Senin, tanggal 6 Maret kemarin. Dari 15 kabupaten kota tersebut dibagi menjadi 3 zona, yaitu Sumbar 1, Sumbar 2, dan Sumbar 3. Tim seleksi untuk Sumbar 1 meliputi Kabupaten Agam, Damasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 50 kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara tim seleksi Sumbar 2 meliputi Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Kabupaten Solo. Sedangkan tim seleksi Sumbar 3 meliputi Kabupaten Solo Selatan, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pendaftaran seleksi calon anggota KPU 15 kabupaten kota di Sumatera Barat dimulai sejak diumumkan pada tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan batas akhir 17 Maret 2023, pukul 23.59 WIB. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari lamaran Siakba, dan penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat tim seleksi sebanyak satu rangkap asli dan satu rangkap salinan pada saat masa pendaftaran dengan alamat Gedung Manggopo Ruang 3, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP, Jalan Prof. Hamka Air Tawar Barat Komplek UNP. Jika sampai tanggal 17 Maret penelitian administrasi terdapat peserta TMS, maka diberi waktu perbaikan hingga tanggal 24 Maret 2023. Mulai hari ini, tahapan itu sudah dimulai. Masyarakat yang berminat menjadi calon anggota KPU, komisioner di kabupaten kota, di 15 kabupaten kota di Sumatera Barat, bisa nanti melihat pengumumannya di media massa, selanjutnya mengakses halaman siakba.kpu.go.id. Di situ nanti masyarakat membuat akun, lalu mendownload semua persyaratan yang dibutuhkan, print, lalu ditandatangan dan dimaterai, lalu mengupload lagi. Bukti fisiknya bisa diantarkan ke Sekretariat Timsel di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat di Air Tawar, atau kalau jauh bisa mengirimkan melalui paket pos tercatat. Syauludin Padang TV.